Wajib. Apa hukum mencari rezeki dengan bermain saham? Jawabnya, saham ini harus dalam Islam. Dua syarat utama. Ada lagi dua dulu. Yang pertama, kita tahu apakah mabek barang perniagaan. Yang kedua, hendaklah barang itu halal perniagaannya. Dan ni orang main saham tidak kira. Dia lantik konsultan, konsultan ni orang yang bijak, duduk tengok hak mana-mana saham naik, dia akan teka saham tu, maka hak saham ni dia akan cuba beli. Dia akan suggest pada dia punya pelanggan, inilah saham. Maka konsultan yang baik ni, yang pandai ni, sampai dapat puluhan ribu sebulan daripada keuntungan saham. Masuk ni, masuk kena jenis tau, kena harok, kena kasino. Itu kita tak mahu. Nak main saham boleh. Kita tak pandai nak nega, kita labur duit dalam perniagaan orang lain. Boleh. Pastikan syarikat tu halal dan kita tahu apa benda barang jualan serta dengan akad bersama dengan saham. Dengan peniaga.